pertandingan catur Dadang Subur alias Dewa Kipas dengan Grandmaster Wanita Irene Sukandar yang ditayangkan di kanal YouTube Deddy Corbuzier menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Di lini masa Twitter, pertandingan ini menjadi trending topic. Pertandingan Dadang Subur alias Dewa Kipas dengan Grandmaster Wanita Irene Sukandar berhasil memuncaki trending topic Twitter pada Senin 22 Maret 2021. Jumlah kicauan dengan topik Dewa Kipas juga menyentuh angka 12,5 ribu tweet. Rata-rata warganet mengunggah foto atau hasil screenshot pertandingan catur antara Dewa Kipas dengan Grandmaster Irene Sukandar. Permainan catur antara Dewa Kipas dengan Irene Sukandar ditonton oleh lebih dari 1 juta warganet. Komentar warganet pun bertubi-tubi memenuhi kolom komentar video tersebut. Pada menit-menit awal babak pertama, Grandmaster Irene Sukandar terlihat telah memenangi babak pertama permainan dengan bidak catur warna putih. Sementara Dadang Subur alias Dewa Kipas menggunakan bidak catur berwarna hitam. Sementara itu, Deddy Corbuzier dalam siaran langsung di saluran YouTube-nya mengumumkan jumlah penonton yang sudah memecahkan rekor.